Okay, assalamualaikum geng. Kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. So, ini first test ride untuk Triumph event malam ni. So, diorang bagi sebenarnya ni untuk owner sebenarnya. Tapi aku menumpang, kebetulan ada motor kosong untuk malam ni. So, apparently kita dapat Triumph Speed 400. So, kita duduklah kat sini, insyaAllah. So, motor ni berbanding dengan motor Triumph lain. Biasanya motor Triumph lain untuk start kita kena tarik clutch dan start lah. Tapi macam motor ni tak perlu. Hey bang. Tak boleh. Troubleshoot balik. Okay, sebab dia smoky. Smoky, problem. Haa. Oh, immobilizer eh? Haa, itu kacau. Woo! Tak apa, gerak lah. Gerak tu, gerak je lah. Okay. Boleh. Sebab dia dua kunci je. Haa, dia dalam tu ada sensor. Bismillah. So, okay. Jom kita start. Bismillah. So ni ada beberapa owner. Lepas tu yang aku kena ikut yang belakang ni lah, Marshall, yang ada baju-baju macam ni. Aku kena ikut dia orang lah malam ni, untuk malam ni. Bismillah. Okay. Okay. Yang aku test ni adalah Speed 400 lah. Speed 400 man. Kita tak adjust apa-apa ni, Mat. Baru nak adjust. Okay, so far kan, aku tak tahu nak cakap first impression. Sebab ni slow, kita masuk pusing-pusing dalam town. Macam aku punya first mention, motor ni agak terasa toki dia, Mat. Walaupun yang ni speed. Terasa dia punya kesepitan dia ni. Dia kena toki dia. Aku kena nak membiasakan diri dulu lah dengan dia punya toki ni. Tak apa, ni sebab kita konvoi ramai, so tak boleh lah nak mencelok. So kita relax je dulu kat sini. Oh, smooth, motor baru kan, motor baru, smooth. Tapi terasa tau dia punya toki dia ni. Dan dia agak nimble lah.
Kita bawa pun G3 je, Mat. Ikut konvoi. Ikut konvoi pusing-pusing KL, Mat. Sebenarnya motor ni agak toki lah. Serius. Seriously dia agak toki. Sedap weh. Motor ni main dalam town best gila weh. Serius. Tak tipu. Yang Speed Twin ni, Speed 400 ni. Sorry aku tersasul sebab dia punya abang besar dia, nama dia Speed Twin. So yang ini adalah Speed 400 dan memang sedap. Dia toki. Memang toki engine dia. Dan untuk berat 170 kg ni, kau tak rasa dia punya berat weh. Lepas tu kan, untuk yang Speed 400 ni, aku agak suka dengan dia punya side mirror ni. Dia punya side mirror ni sebenarnya memang macam aku cakap lah, untuk macam Triple RS pun, dia punya side mirror ni pun memang agak jelas lah. Memang membantu. Dan kalau kita nak macam mencelah di sebelah kereta pun tak kena lah. So basically memang nice lah. Aku memang suka. Dan aku rasa ada option kalau korang nak stylo kan, korang terbalikkan ni untuk turun ke bawah. Dia punya side mirror ke bawah ni pun ngam juga, lawa juga lah. So ni adalah dia punya ni lah. Dan memang tak rasa 170 kg, Mat. So macam abang ni pun, Marshall pun dia pakai yang ni lah, Speed 400 juga. Mana ada tak yang pakai scrambler. So ni Faiz. Apa nama bang kau, bang? Azrin. Azrin daripada Triumph PJ. Kau DD eh? Kau HQ eh? PJ juga. Ni geng-geng Triumph PJ, Mat. Nak beli motor cari dia orang. Ni sebab ramai kan, kita let je lah. Tapi sedap. Bila pula je pergi, Mat. Macam aku cakap lah, dia punya maximum torque ni pada akan mencapai dalam RPM 4000 kot, tak silap aku. Dia agak cepat. Motor ni memang motor untuk toki. Dan bestnya kita boleh main dalam town lah. Ni memang motor permainan dalam town, dalam bandar. Aku tak rasa stres untuk bawa motor ni. Kita boleh enjoy. Untuk long distance pun, jalan dalam pun best. Highway pun agak best. Cuma kalau scrambler, untuk main highway lagi best tu untuk scrambler. Cuma kena kalau boleh ada aksesori untuk windshield tu lah. Tadi sebenarnya motor ni tak boleh start tau. Sebab motor ni tak boleh start sebab motor ni dia dilengkapi dengan immobilizer. Alamak, ada polis lah pula. So rupanya kat sini ada dua kunci. Bila ada dua kunci tu, dia punya signal je dia haywire. So sebab tu lah tadi aku tak boleh start. So korang jangan salah faham. So untuk motosikal-motosikal yang ada immobilizer ni, inilah cerita dia. Serius. Ini kan motor untuk buat pergi kerja balik kerja pun best pun. Lepas tu untuk pengetahuan korang, motor ni kan, nak tahu lah dia punya servis dia. Tutup lah, Mat. Motor ni servis dia setiap 1000 km. Lepas tu 10,000 km baru korang servis.
Lepas tu memang dia punya panjang lah daripada motosikal-motosikal yang biasa. Kalau macam motor Jepun apa semua, biasanya 5,000 kan untuk yang motosikal di bawah 500cc ni. Tapi ni 10,000 km mak nak servis dia. In the end, one thing korang ingat, kena ingat dalam fikiran korang, untuk korang punya consideration, wear and tear tayar rantai benda tu adalah normal seperti motor-motosikal yang berkuasa tinggi yang lain lah. Best way dia punya side mirror handlebar best gila, clear gila. Dia punya side mirror dia. Wah, ini adalah scrambler lah. Ini adalah scrambler. Scrambler tinggi sikit, dalam 830mm. Bit higher lah. Ni pun scrambler juga. Yang ni Tiger. Ni lain. Okey. Di depan sana ada jam. Di depan sana ada jam. Okeylah, kita test jam. Speed Triumph Speed 100, tapi tak adalah jam sangat. Biasalah masuk terowong ni memang akan macam ni lah. Macam nilah cerita dia. Macam ni lah. Aku tak tahu cakap apa, tapi dia macam ni lah. Tapi ini sebab kita in group, so memang tak digalakkan untuk menciluk di tengah-tengah kenderaan lah. Tapi tak tahu lah, kita ikut marshal kan. Marshal kata ciluk, kita ciluk. Marshal kata beradab, kita beradab lah kita. Bismillah. Masya kata mencilak, kita mencilak. Tak ada apa dah hal. Kita main gear 2 untuk jam macam ni, yang tak perlu nak rushing. Kita bawa gear 2 saja. Kita main dengan clutch. Okay, hati-hati. Jangan ada yang tiba-tiba masuk saja. Mudah man, mudahnya. Okay, macam Answer ni, okey, Innova ni nampak dia tinggi kan, tapi nampak dia agak sama lah. Tapi dia agak jauh, susah lah nak kena. Kalau dengan kereta-kereta biasa ni, dia agak rendah tau. So side mirror tu tak hiau, cuma kereta tinggi yang macam ni lah. Yang ini je kita risau untuk takut kena. Tapi so far macam okey, sebab handlebar kan dia tak adalah macam terkeluar sangat. Kalau betul-betul yang rapat jam tu, mungkin kena lah. Yang itu memang the best lah, Street Triple RS lah. Juga motor motosikal Triumph lah. Yang tu memang best, dia punya handlebar dia memang terbaik. Yang ni pun terbaik juga, jelas kelihatan. Okay, CC macam ni lah, malam minggu, malam Jumaat, Jumaat malam Sabtu lah. Macam ni lah dia punya keadaan dekat KCC ni. Hadap je lah. Ni first pit stop yang pertama dekat KLCC. Aku tak pernah bawa motor lepak KLCC, Mat. Ini first time.
So okay, ni aku punya pandangan aku lah. Motor ni, Triumph Speed 400 ni, ni memang antara motosikal yang paling, so far aku rasa paling ekonomi, dan memang best gila main untuk pergi kerja balik kerja hari-hari. Dan dia pun nimble, nak lalu kawasan jam pun senang, mudah. Tu je aku punya first impression lah terhadap motosikal ni. Juga best untuk di ride, santai untuk long distance, short distance, pergi kerja balik kerja, memang best. Sebab, dan satu lagi, dia motor, dia motor santai, motor dia ekonomi. Untuk kita pakai pun 10,000 km pun baru kita akan kena servis lah. So okay, itu sajalah aku punya first impression, first ride, ride santai, tak ada mecut, tak ada apa, ikut group, untuk Triumph Speed 400. Ngam.